cantik menurut Didit Maulana adalah cantik itu satu perasaan yang timbul ketika seseorang itu merasa apa yang dia punya secara fisik dan apa yang dia miliki secara batin membuat sebuah tampilan terbaik gitu. Cantik menurut Didit Maulana itu tidak berarti kulit harus putih dan rambut harus panjang gitu ya, tetapi ketika perempuan bisa merasa nyaman dengan tampilannya sendiri dan ketika dia bisa menunjukkan siapa dirinya lewat busana yang dikenakan, dan selanjutnya itu akan menjadi tanggung jawab dari si Didit Maulananya ini untuk melihat karakter seperti apa yang cocok dikenakan oleh perempuan ini.